beras rose bran atau tepung beras mawar. Untuk tepung berasnya, jika Bunda Sita tidak mempunyai tepung beras yang merek ini, Bunda Sita bisa menggunakan tepung beras merek apa saja. Oke, kita tuangkan sini tepung beras. Pakai takaran aja. Untuk ini saya akan gunakan 3 sendok teh penuh tepung beras rose bran atau tepung beras mawar. Kemudian tambahkan dengan 1 buah jus jeruk. Untuk ini saya gunakan jeruk peras. Tambahkan aja sini. Kemudian untuk bahan ketiga yang saya gunakan adalah Coca-Cola. Tambahkan sini. Ini bagus sekali untuk membantu mencerahkan kulit Bunda Sista yang gelap, memudarkan flek-flek hitam Bunda Sista yang menahun dengan lebih cepat. Kita tambahkan sini. Tambahkan cukupnya aja. Oke. Kita aduk-aduk sampai bahan ini menjadi seperti pasta. Seperti ini. Oke, jadi diaduk rata. Oke. Setelah bahannya teraduk rata, Bunda Sista langsung bisa menggunakan bahan ini. Oke, Bunda Sista bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, memudarkan flek-flek hitam, mengencangkan kulit yang kendur, dan menghilangkan jerawat beserta bekas-bekasnya. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah, kemudian kita diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu baru dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, kencang, mudah, bebas flek hitam, dan bebas jerawat. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.